Berarti materi sing spesial iki, Pak, yo. Iya, betul ini. Calon tulang gede iki. Ini wah, warna juga favorit. Kemudian ekornya der, ya. Ini ekornya der. Struktur tulangnya terutama ini. Ya. Ini calon jumbo. Bagi teman-teman yang berminat, mungkin lek iso ngopeni, saya pastikan. Saya yakin ini cepet-cepetan ini. Cepet-cepetan. Tapi ya syaratnya ikut iso ngopeni. Iya. Jadi harus, kalau kita bisa memelihara ini, teman-teman, ya. Ini dirawat dipastikan kambingnya jumbo. Karena kalau kita melihat dari kerangka kambing, ya, tulangannya luar biasa ini. Sekarang jumlah induk berapa, Pak? Untuk yang di kandang ini 9 ini, Mas. Kandang ini 9 ekor, iya, ya? Iya. Luar biasa ini. Produk KB juga berarti? Iya, produk semua. Produk KB. Ini juga mau melahirkan. Ini ambingannya sudah. Ini sudah melahirkan. Sing siapan arep laktasi arep mana ini? Ya, ini ada juga ini. Ada yang mau melahirkan juga ini. Untuk ini. Ya. Ini ambingannya sudah melorot tuh. Ini konsepnya panggah breeding ya? Ya, konsepnya kita tetap breeding, Mas. Kita tetap memproduksi breeding. Apa cempe-cempe ya seperti ini hasilnya. Ini produk kita. Ini produk cemple sudah dikeluarkan nih, teman-teman. Hari ini spesial kita berada di kandangnya Pak Juwito. Ya. Kita akan menginformasikan Pak itu ya hari ini. Ya. Karena kita sudah lama nggak bikin konten khususnya untuk mengeluarkan spek-spek cemple atau hasil breeding yang akan kita keluarkan. Dan untuk kebetulan teman-teman hari ini cuacanya mendung, ceblok udane iki. Namun kita lanjut Pak ya. Ya, kita untuk menginformasikan serta memberikan motivasi kepada teman-teman. Kali ini ada update harga cemple teman-teman di kandangnya Pak Juwito. Ya. Khususnya cemple dudutan usia racak iki. Ki usianya rata-rata kurang sasi Pak iki. Ini kalau ini 3 bulan, Mas. 3 bulan. Bulan. Ini 3 bulan. Terus ini 2 bulan, kisaran 2 bulan. Ya, kurang lebihnya 2 sampai 3 bulan usia cemple ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk mereview di kandang Pak Juwito, pastikan untuk like, komen dan subscribe di 82 RR Channel. Lanjut, kita mulai dari bagian ini Pak, Pak. Singko kiri apa kanan? Dari sini dulu mungkin ya. Sesuai usia. Manut suhune wis. Oke, teman-teman, kita sesuai usia. Kupas materi perdana ini. Spek kepala hitam. Ini kepala hitam ekornya dor ya, Mas, ya. Iya. Ekornya dor. Spek kepala hitam, ya, hitam plus Mas ini. Kira nama itu iki. Betina semua. Dua-duanya betina semua. Ini satu induk, Mas. Oh, satu induk, satu tunggal iki ya. Iya. Lahir dari dua-duanya lahir satu dua, induk ya, betina semua. Ini teman-teman, ada materi cemple. Ini usianya berapa sih ini? Ini kisaran 3 bulan. Kisaran 3 bulan. Ya. Jadi cemple 2 ekor ini teman-teman, kisaran usianya 3 bulan. Ya. Kepala hitam semua, satu petak. Ini. Jenis kelamin betina kape Pak ya? Ya, betina semuanya. Untuk spek ekornya teman-teman, kita lihat untuk spek ekornya bagus semuanya. Warna sing mengkok. Terutama bulu pada ekor atau pada telinga ekor ini tebal. Ya. Jadi bulu pada ekor ini tebal. Ini telinga lipat. Telinga lipat. Satu ada petaknya. Ya. Coba dulu. Kita ada petaknya. Petak coklat. Ini aneh juga ini. Ya. Ada petak coklat ini, ada petak merah. Ya. Dan ini ada petaknya kepala petak. Usia 3 bulan. Ki berapa permintaan iki loro iki? Ini 5 nego Mas ini. 5 juta nego ya? Iya, 5 juta nego. Sik nego berarti ya? Bisa. Oke, ini permintaannya dari beliau langsung. Ini permintaannya 5 juta nego. 2 cemple ini usia 3 bulan. Kemudian kita lanjut di materi berikutnya. Ini ada cemple speknya jerabang. Ya. Nah ini. Bisu agak dekat Mas ini. Kalau kita lihat dari tulangannya, tulangannya besar teman-teman, tulangannya besar, warna full warna merah. Ini PE jerabang ini masuknya, ekornya der, nah ekornya der. Kemudian pasungnya bagus, lagi pejantan dan fit ini. Nah ini teman-teman, ini kalau buat pejantan ini mantap ini. Usia berapa bulan Pak nih cemple jerabang ini? Ini 3 bulan Mas. 3 bulan Pak ya? 3 bulan. Ini usianya 3 bulan teman-teman. Kalau kita lihat dari tulangan depan, tulangan kaki teman-teman besar.
tulangan belakang juga besar, ekornya der. Nah, ini ekornya der, teman-teman. Ekornya der. Ini rewosnya. Sikilnya begar, ya, Mburi. Ngarap juga begar. Kemudian posturnya long. Nah, ini teman-teman. Ini usianya 3 bulan, Pak, yo. Ya, ini 3 bulan. Wah, tulangannya gede ya. Ya, kalau ini. Ini kalau tulangannya tetap berbicara soal tulangan. Ini sudah rekom. Tulangannya besar, teman-teman. Jadi nah, dari sini ada kerandahnya. Kaki belakang ini. Ini agak melebar, jadi ada siku, kemudian kaki depan juga siku, serta struktur tulangannya kalau kita lihat dari umur cemple, ini calon jumbo, calon jumbo, calon rewok der, calon pemacak, jerabang, calon rewok der. Ini sudah telinga lipat, ya. Ini telinga lipat, kemudian pasungnya ini, pasungnya keweker kan, ya. Kepalanya, kepalanya pendek, ya. Cekak. Ini calon gembelnya, gembel ya, jadi hampirnya, nah, sampai, nah, ini sampai sini, Mas, ini. Ini teman-teman ada materi spesial ini. Gila, ngarani materi spesial karena cemple ini warnanya jerabang, kemudian calon jumbo. Tadi sudah kita kupas untuk tulangannya, ekornya dan kepalanya calon jumbo. Ini calon rewok bear ini. Ini permintaannya berapa ini, Pak? Kalau ini saya minta 5,5, Mas. 5,5 ya. Iya. Karena ini telinganya sudah lipat, kemudian pentang tulangannya, Pak, yo. Iya. Gelambir, calon gelambir depan ini. Tulangannya, posturnya dan pepohnya di sini, Mas. Nah, ini. Dodone calon rewok iki, ya. Her iki. Anu nih, Pak, jale, Pak. Testisnya, Pak. Testis normal. Testis? Ya, normal 2 biji. Normal 2 biji, teman-teman. Oke. Jadi hari ini permintaannya 5.500 dari beliau. Ini calon jumbo, calon rewok der. Kemudian kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut di materi berikutnya. Kepala merah. Lagi, ini lanang wedok iki. Betina semua. Betina kabeh lur. Ya. Kepala hitam dan kepala merah ini dua hitam dan kepala merah. Sama-sama betina, teman-teman. Ya. Yang kepala merah iki usianya berapa? Ini sak kerandah nih, Mas. Dua bulan. Ki wedok kabeh yo. Cewek semua. Wedok kabeh. Betina semua. Nah, ini materi ke 45 nih, teman-teman. Dua ekor ini sama-sama betina. Jadi ada satu kepala merah. Ini kepala merah. Bahan breeding. Ya, spek breeding dan satu kepala hitam. Nah, ini kepala hitam. Pola warna bagus, Mas, ini. Pola warna hitam bagus. Plus. Ini yang hitam ini ekornya der. Sama, ekornya tegak semuanya ini dari kedua kambing. Ini teman-teman. Ini calon rewok semua dari kedua kambing ini. Ki sing usia piro, Pak, sing iki? 2 bulan. Dua-duanya usia? Ya, ini satu induk, Mas. Satu induk. Usia piro iki? 2 bulan. 2 bulan. Ki permintaannya piro iki masing-masing? Kalau ini paket 5,5, Mas. Wes paket yo. Ya, ini 1,5, ini 2,5. Ini 1,5, 3 pilih. Kemudian ini yang ini 2 ekor 5,5 ya. Paket. Ini telinganya sudah lemes, Mas, ini. Lentur, pola. Ini kudu ora sing iki. Bolehlah nego tipis. Nego tipis. Namun demikian yang jerabang rewok der tengah ini nanti koordinasi langsung, Pak, yo. Ya, net negone ya. Koordinasi langsung. Kalau yang dua ini itu ini 5,5 sudah bisa dinego, teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman yang berminat cemple, silahkan, ini dodotan apa lagi? Dodot bisa, wis mandiri, Pak, yo. Mandiri, sudah mandiri, teman-teman. Oke, combor oke, rumput. Jadi sudah mandiri nih. Dua ekor cemple ini 5.500, nego, ini nego. Jadi tadi yang kita sampaikan tadi 5 juta. Dua ekor tadi ya, 5 juta nego. Iya. Kemudian yang tengah ini 5,5. Ya. Ini gue nembuh yo. Iya. Bisa langsung nanti kontak pesan aja beliau. Ini dua ekor 5,5. Yang dua ekor ini 5,5. Dinego, bisa dinego. Pola warna bagus, Mas, hitam. Ini pola warnanya ya bagus. Yang kepala hitam khususnya nih, hitamnya warnanya pekat. Jadi tidak ada semburat warna putih, tidak ada semburat warna coklat. Jadi pekat. Ekornya dari kedua kambing tegak semuanya. Bulu calon driwul. Nih dua-duanya calon driwul bulu-bulunya. Calon rewok der. Rewok der. Oh, yang penting ini rewok der. Ini teman-teman, silakan. Ada 5 materi dari kandang Pak Juwito yang radius setengah kilo dari kandang kami.
Ini materinya, silahkan bagi teman-teman yang berminat tinggal screenshot atau pilih, nanti langsung disampaikan ke beliau untuk ya, negosiasinya serta harga pasnya berapa serta bagaimana pengirimannya. Betul, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, siap kirim, siap, Pak ya, ya, nih, yang ya, sudah kita Jawa, ya, areal Jawa, jalani, Pak ya. Betul, betul, area seluruh Pulau Jawa. Ya. Pak Juwet, yang materi apa ini? Pasang-pasang ini, ya, paketan ini, baik yang kambing perdana, mau untir kayak jadi, saya hantar ini no. Nah, materi yang perdana ini kan paketan, Pak. Ini ya, 5 juta toh tadi. Betul. Penyampaian, permintaan. Betul. Ini kalau seandainya kita beli satu ekor, per ekornya berapa ini? Bijian. Bijian bisa, Mas. Cuma ini kan harganya beda. Harganya beda. Masing-masing kan punya ini oh, enak, misalnya ya, ini kan yo, ada peta itu biasanya ya. Nanti bisa negosiasi lah, Mas, kalau misalnya minta bijian bisa. Oh, kalau nanti ya, per ekornya nanti silahkan teman-teman yang materi perdana ini ada yang telinga coklat tadi ya. Ya, nanti silahkan ya, per ekornya bisa koordinasi sama ya, beliau. Harga paket ini 5.000. Pokoknya harga paketnya 5.000 ya. Ya, kalau bijian nanti bisa japri lah. Bisa japri kalau ya, bijian. Kemudian yang ki, Pak, sing ki. Piro ki? Sama itu harga 5.5. Aku minta yang kepala merah saja bisa atau yang kepala hitam saja bisa. Nanti bisa lah, ngobrol-ngobrol lah. Kontak person aja ya, nanti ya. Person, ya. Lebih detailnya kalau betul, harga per ekornya ini dari masing-masing yang kita sepil, harga per ekornya silahkan bisa kontak person di beliau. Ya. Berarti materi sing spesial iki, Pak, yo. Ya, betul ini. Calon tulang ini. Oh, gede iki. Ini wah, warna juga favorit. Kemudian ekornya der, ya, nih ekornya der. Struktur tulangnya terutama ini ya. Kita calon jumbo bagi ya, teman-teman yang berminat mungkin lek iso ngopeni ini, saya ya, pastikan. Saya yakin ini cepet-cepetan ini. Cepet-cepetan. Tapi ya syaratnya ikut iso ngopeni. Ya. Jadi harus, kalau kita bisa memelihara ini teman-teman, ya, ini dirawat dipastikan kambingnya jumbo. Karena kalau kita melihat dari dulu, kerangka kambing ya, tulangannya luar biasa ini. Gelambirnya sudah gede. Nah, ini sudah ada gelambirnya, ya, ini gelambirnya. Ya, kemudian kepalanya pendek. Jarak antara tulang apa ini? Tulang kaki kiri kanan ini melebar. Ya. Baik belakang ini, maupun depan. Dadanya lebar. Ya. Nah, terutama dada ini besar, kemudian dada pinggulnya juga lebar. Jadi ini bisa jumbo. Kita ya, rekomendasikan untuk rewok betul. Betul. Untuk pemata dan luar biasa ini. Oke, teman-teman. Pak Juto senang sekali, ya, tiba hujannya. Ya, hujannya pastinya turun, bisa ya, memberikan inspirasi, memberikan betul, motivasi, serta bagi teman-teman yang berminat, Pak ya, ya, silahkan nanti menghubungi nomor beliau. Ya. Kita betul, cantumkan di deskripsi maupun di kolom komentar atas. Oke, oke, Pak. Oke. Sukses selalu buat panjenengan. Terima kasih. Semoga semangat Open Indonesia. Sama-sama. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.